Peter Juandis, anggota DPRD KBB Dapil 3 Partai Demokrat sekaligus caleg DPRD KBB, meresmikan bantuan sumur bor kepada warga masyarakat Kampung Cihideng Gudang RT 2 RW 3 Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Bandung Barat Minggu 28 Januari 2024. 136 meter, maka keluarlah air yang jernih ini. Bantuan ini kita berikan karena berdasarkan usulan dari warga masyarakat RW 3 yang sangat membutuhkan bantuan air bersih. Serangkaian acara tasyakur binikmah atas dibangunnya sumur bor dimulai dari sambutan, tawasul, doa bersama dan ramah tamah, juga dengan adanya lomba tumpeng sebagai bentuk kekompakan warga masyarakat RW 3 yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Dikatakan Peter, beberapa kegiatan hari ini dimulai dari meninjau ruti lahu yang sedang berjalan dari bantuan APBD KBB, kemudian peninjauan pekerjaan jalan gang dari dana pribadi, juga peresmian satu titik sumur bor dengan kedalaman 136 meter bersumber dari APBD KBB melalui dana pokir yang dikerjakan secara swadaya masyarakat. Tempat RW 3 ini dalam rangka peresmian satu titik sumur bor yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Bandung Barat lewat pokir saya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Peter pun sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, PJ Bupati KBB, serta TAPD yang sudah merealisasikan kepada warga dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, PJ, Sekda, dan TAPD yang sudah merealisasikan dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan juga saya memberikan bantuan secara pribadi satu posyandu pelayanan anak-anak balita. Lebih lanjut, Peter memberikan bantuan berupa satu posyandu pelayanan anak balita dari dana pribadi. Secara pribadi, satu posyandu pelayanan anak-anak balita. Dan hari ini juga kita melakukan peresmian bersama warga masyarakat. Bapak Dewan, ini bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk warga masyarakat saya, khususnya yang ada di wilayah RW 03 ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini nanti akan benar-benar bermanfaat untuk kehidupan daripada warga, kemudian juga ada mungkin bisa lebih ke pribadinya itu adalah adanya. Terima kasih Pak Dewan dari mulai awal datang ke sini, warga mengajukan sumur bor dan beliau menyanggupi. Bapak Peter Juandis atas bantuannya, semoga ini bisa bermanfaat buat warga kami di wilayah RW 03 dan bisa terus sampai ke depannya. Hadas TV mengabarkan dari Desa Gudang Kahuripan, Lembang, Bandung Barat.